Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya al mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila amma ba'du. Alhamdulillah, kita saat ini berkumpul di tempat ini, di masjid ini, yang mana setiap orang yang i'tikaf di masjid ini mendapatkan pahala ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berkumpul di tempat ini dalam rangka satu, tadi membaca maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua kita membacakan hadis mi'raj, cerita tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita sekarang ulun diminta tadi sedikit menceritakan bagaimana riwayat hidup daripada Abah Guru Sekumpul. Terlebih dulu ulun mengutip satu surah yang mana kita saat ini di dalam bulan Rajab ini, di bulan Rajab ini terjadinya Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bunyi ayatnya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil ladzi minal masjidil masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat ini Allah taala menjalankan akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut hambanya. Abdihi itu hamba. Nah, ini perlu diteliti, dicermati. Alhamdulillah, Allah Ta'ala itu sudah menjagakan kita daripada umat Nabi sebelumnya, yang mana umatnya itu mentuhankan Nabinya. Maka itu sini kalimatnya abdihi, hambanya. Nah, kemudian seterusnya itu alladzi barakna haulahu. Jadi bukan hanya tempat Masjidil Aqsa itu aja yang mendapatkan keberkahan, kita di sini pun insyaallah mendapatkan keberkahan. Jadi abdihi tadi, sifat hamba itu ada empat. Satu fakir, kedua bungul jahil, ketiga lemah, keempat tidak ada punya daya upaya. Nah, ini disebut dengan abdihi. Jadi Allah Ta'ala menyebut akan makhluk, yaitu Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam, yang paling dimuliakannya, yang paling diagungkannya, yang paling utama daripada segala makhluk ini, dengan kalimat hamba. Jadi itu tadi untuk supaya umatnya jangan sampai seperti umat yang terdahulu menjadikan nabinya itu Tuhan. Seperti waqalatil yahudu Uzairun ibnullah waqalatin nasaral masih ibnullah. Jadi kita alhamdulillah dengan adanya Al-Qur'an yang turun kepada nabi kita itu sudah dijagakan oleh Allah Ta'ala. Kita umat Nabi Muhammad ini jangan sampai berlebihan, sekalipun Nabi Muhammad itu makhluk yang paling agung, tetap itu adalah makhluk, bukan Tuhan. Seperti Imam Busiri di dalam Qasidah Burda itu, da'mat da'adhun nasara fi nabiyyihimi wahkum bima syi'ta bihi muhtakimi. Nah, jadi silahkan aja puji setinggi-tingginya siapapun itu, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi jangan sampai melampaui batas. Batasnya apa? Jangan sampai seperti umat terdahulu menjadikan seperti Tuhan. Nah, dari sini kalimat abdihi di sini, ini pula kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau hendak mendapatkan suatu sifat-sifat yang terpuji, yaitu dengan mendudukkan diri di hamba ini.
Nah, jadi ini tentang cerita Isra'nya Nabi kita Muhammad SAW dengan 5 hamba. Disinilah ulun menceritakan bagaimana akhlaknya abah guru itu. Jadi sebagaimana tadi, hamba itu dengan 4 tadi. Satu, fakir. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Jadi masa riwayat hidup abah guru itu hidupnya fakir. Tapi fakir yang bagaimana? Fakir yang dipuji oleh Allah Ta'ala. Karena fakir, miskin, yang mempunyai sifat sabar, ridha, dan qanaah. Jadi bukan berarti setiap orang miskin atau fakir itu terpuji. Kadang punya kada sabar, kada ridha, kada qanaah. Artinya nah, lain-lain. Berjalan lalu minta-minta, ya nah itu kada qanaah, kada sabar, dan kada ridha apa yang dijadikan oleh Allah Ta'ala kepada hamba tadi. Jadi dulu abah guru itu menceritakan ridha itu andaknya di dalam hati. Setiap qada dan qadarnya Allah Ta'ala itu, disitulah kita ridha. Entah itu bagus atau kada, entah itu nyaman atau kada, entah itu nikmat atau bala. Baru setelah apa yang datang kepada diri kita itu, kalau kita misalnya dalam keadaan hidup keadaan miskin, nah baru di situ duduknya sabar. Jadi ridho itu di atas dulu. Ridho itu yang dipandang ialah takdir dan qada dan qadar, qada dan qadarnya Allah Ta'ala. Baru sabar, karena yang menimpa pada dirinya itu yang sesuatu yang tidak diinginkan. Arti sabar itu simple aja. Artinya apa? Nang kada nyaman dah, kita mesti sabar. Lain kalau nang nyaman, nah baru syukur. Ya tetap ridho. Tapi kalau setiap yang nyaman, itu ada hawa nafsu tercampur. Jadi Imam Ghazali itu di Rubu'ul Munjiat, jadi 144 yang tentang cerita yang menyelamatkan diri kita itu, yaitu bersifat sabar. Nah itu ada pada diri abah guru. Yang kedua, sifat hamba itu ialah bungul. Jadi abah guru itu waktu menuntut ilmu dinasehati oleh kuitan sinin, nang ya sedina. Nyawa nanglah menuntut ilmu jangan handak alim. Nah kalau kita kan menuntut handak alim ya. Yalah. Artinya apa? Bukan kita dilarang untuk menuntut ilmu, kada. Kita disuruh untuk menuntut ilmu. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Artinya apa? Begitu ada mempunyai ilmu, harus tahu hanya satu yang bersifat ilmu itu, yaitu Allah Ta'ala. Jadi itu harus tahu. Nah ini dua ini jagin dulu. Belum lagi artinya berhubung hamba itu lemah. Artinya bukan berarti bahari sidin itu artinya tidak ada gangguan sampai akhir wafat. Itu tidak ada. Cuma dengaran hamba aja. Di orang bahari itu hamba. Nah jadi begitu mendapatkan nikmat, artinya karena ini datang daripada Allah Ta'ala, lalu disitulah syariat sebagaimana Rasulullah SAW, lalu mengikut kepada Rasulullah SAW. Jadi ridho dulu, kemudian turunnya sabar, kemudian turun lagi nikmat, baru syukur. Tapi sakit dulu. Jadi di dalam catatan Datuk Kalampayan itu, anak cucu Kalampayan, keturunan daripada Kalampayan yang menjadi orang-orang besar, menjadi khalifah, mufti dan lain itu, tidak ada dalam catatan itu yang hidup nyaman. Sugi, dimuliakan orang, alim itu tentu ya menuntut ilmu. Nah jadi abah guru ini ke atasnya itu memang keturunan dari Datuk Kalampayan, tapi bukan berarti sidin di waktu masa, artinya sidin menuntut ilmu itu di masa mudanya sidin itu dalam keadaan nyaman, kada. Dalam keadaan sakit tetap menuntut ilmu, kemudian hina, karena yang mulia itu hanya Allah Ta'ala. Hina artinya buktinya sidin disambati orang, diantaranya menuntut ilmu, bapak juga artinya menuntut ilmu yang kada jadi duit ya. Jadi waktu sini menuntut ilmu itu di Darussalam, bapak juga artinya jar, ada yang menyambati ini menuntut ilmu yang kada jadi duit jar, sekolah di Darussalam itu disambatinya. Oh ini apa, justru nang orang
menuntut ilmu. Jangan alim, orang alim itu beda. Mohon maaflah, beda daripada pejabat orang sugih. Semakin tuhainya, semakin parizkian, semakin dimuliakan orang. Amun pejabat, ampih jadi pejabat, kada ada lagi orang meherani. Cari aja pejabat, kada ada meherani lagi. Nang sugih, habis hartanya, kada ada lagi, kada ada mehraninya lagi. Tapi mun orang alim, semakin tuha, semakin parizkian, semakin dimuliakan orang. Sampai anak babini dicariakan orang. Nah jadi itu di masa, artinya pendidikan di masa mudanya itu tentu melewati daripada. Jadi hidup miskin itu zaman Abah Gusidin masih anum itu tuh sudah dididik oleh Nini Sidin dan Abah Sidin. Nah, belum lagi begitu Sidin sudah menuntut ilmu itu selalu didampingi oleh Marina Sidin, Guru Seman Mulia. Kemudian sampai di Bangil, jadi dipimpin oleh Guru Bangil, Guru Sarwani Abdan Bangil. Nah itu dalam keadaan artinya masih sakit Sidin. Tapi bukan berarti Sidin tidak menuntut ilmu, terus menuntut ilmu selama Guru Sidin masih hidup. Tidak, bukan berarti Sidin tidak beramal ibadah terus. Nah itu sebagai contoh. Mun kita ini menuntut ilmu sampai di sini, hampir beramal ibadah. Ya, seadanya. Nah, terus yang perlu diketahui daripada aulia Allah itu, jadi kalau tadi suratil Isra, subhanallazi asra, kemudian kita haul, menghauli seorang aulia Allah itu, ayat Qur'annya ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim wa lahum yazuna. Jadi seorang aulia itu di hatinya itu tidak takut akan miskin, tidak berharta, tidak takut akan orang tidak memuliakannya. Karenanya sudah dilewatinya itu. Sehingga akhlaknya itu akhlak yang terpuji. Jadi kalau inya tidak takut miskin, tentu begitu mendapatkan suatu rezeki lalu berbagi-bagi. Itu sudah setiap orang wali itu pasti pemurah. Kemudian setiap sesudah inya itu ditugaskan untuk keluar menghadap masyarakat ini, pastinya akan menyampaikan suatu yang kebenaran, suatu kebenaran. Tentu ada yang tidak senang, tentu ada yang membenci. Jadi itu sunnah Rasulullah. Nah itu sedikit daripada cerita tentang bagaimana Abah Guru. Nah, kemudian ulun mohon maaf, ulun dimanapun diminta orang untuk membacakan atau menceritakan bagaimana riwayat hidup Abah Guru itu, ulun tidak menceritakan karamat Sidin. Mungkin yang ulun sampaikan ini apa yang pian lihat dan yang pian dengar sendiri. Apa yaitu, adakah pian ketemu, artinya mungkin ada yang tuha-tuha di sini, orang nang mahauli seperti Abah Guru di mana-mana. Bukan hanya di sekumpul, ini ulun berjalan, nah ini hari malam ini di sini, sebelumnya ada di tempat lain jauh-jauh. Artinya orang yang mahauli memperingati Sidin itu bukan hanya di tempat beliau hidup dan wafat di kuburnya, ada di mana-mana. Nah, itu merupakan suatu kelebihan Sidin, suatu karamat Sidin. Itu pian sendiri melihat. Yang kedua, adakah di tempat lain orang mahauli yang didatangi dari orang pulau Kalimantan? Kada. Nah itu karamat yang seperti itu menunjukkan Allah Ta'ala itu langsung menampakkan hambanya yang menjadi panutan, inilah orangnya yang bisa menjadi kita untuk diikuti. Jadi jangan hanya sekadar karamat itu, apa yang kita lihat tadi. Jadi ini Allah Ta'ala menunjukkan kepada kita semua ini, yang sejaman dengan Sidin atau mungkin
artinya kada sempat menemui, tapi artinya kada lawas gitu. Itu menunjukkan Allah Ta'ala di zaman saat ini, zaman rusak, zaman fitnah. Nah, ini bukti daripada Allah Ta'ala menyatakan seorang orang yang dikasihinya, kemudian alhamdulillah kita termasuk orang yang mencintai. Karena orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala itu tidak semuanya, artinya Allah Ta'ala memberikan, menyebarkan ke semua orang. Kalau ini termasuk yang auda'allahu fi qulubil mu'minin mahabbatan lahu. Jadi Allah Ta'ala itu menaruh cinta di hati sesama orang Islam itu, sesama semua orang Islam yang ada di zaman sekarang ini kepada seorang wali itu. Nah, alhamdulillah di zaman kita ini Abah Guru itu menjadi semua orang kita ini mencintai Sidin. Buktinya mahauli di tempat ini dan di lain-lain. Nah, itu suatu bukti yang mana yang ulun sampaikan ini pian sendiri melihat. Kalau yang lain-lainnya itu terlalu panjang, jadi mohon maaf, jadi sekedarnya aja, karena ini borongan ulun malam ini dari sembahyang berjamaah, maulidnya, yalah, kadang maunya tadi julung sini, sebuting aja sini, ada mau juga pinam, sudah bersyukur ulun tadi mau patihannya baca hadis merah soalnya julung ulun juga pulang. Nah, jadi nah, yang terakhir, nah ini yang terakhir dari ulun mengatakan tadi menjadi panutan. Yang terakhir itu supaya kita tahu apa yang ditinggali Sidin itu, supaya kita artinya bisa melaksanakan contoh, misalnya maulid, maulid Simtud Duror tadi, maulid Habsyi ini. Di saat ini maulid ini sudah bergeser. Bergeser yang mana maulid itu kita bukan hanya sekedar mendapatkan pahala daripada bersalawat kepada Rasulullah, kemudian mendapatkan keberkahan dan syafaat Rasulullah. Kita itu ketika baca salawat dan baca maulid itu ada adabnya. Sekarang ini sudah mulai bergeser, banyak langkah adab. Jadi kayak bersalawat itu seperti menjadi pentas hiburan. Ya alhamdulillah, daripada pentas dangdut gitu. Jadi pentas hiburan. Jadi kita itu tujuan itu apa? Nah, ini yang membedakan daripada tempat maulid di tempat lain dengan di sekumpul. Pian lihat saja. Di sekumpul itu maulid itu Simtud Duror setiap malam Senin seminggu sekali. Setelah Abah Guru meninggal, justru bertambah jamaahnya. Padahal, ya kayak tadi aja, sederhana aja. Nah, sekarang bergeser berubah itu apa? Ya, terlalu banyak variasinya lah. Variasi lagu dangdut, musiknya musik yang terlarang. Artinya alat musik ini. Nah, itu mohon maaf. Jadi kita, ulun menyampaikan tadi, kita jadikanlah yang kita hauli malam ini sebagai panutan kita. Jaka Sidin maulutan nangkaya ini, nangkaya ini juga kita. Kita beradab, ada tempatnya di masjid, bukan tempat sembarangan. Kita berwudu. Kemudian yang terpenting itu kita menghadirkan akan wujudnya Rasulullah SAW. Jangan dikira Rasulullah itu wafat. Iya, badannya ditanam di Madinah, tapi ruhnya kemanapun dia mau. Dunia ini kecil dibandingkan beliau hidup di alam barzakh. Beliau itu hidup di alam barzakh. Hidup, jangan dikira mati. Su'ul adab. Maka itu ketika kita maulid menyebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, kita hadirkan, biar kita rasakan kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Makanya itu ketika kita memberi salam itu assalamualaikum, mukhattab itu bukan. Nah, itu jadi kita membaca salawat itu beradab, ada tempatnya, berwudu, buka jadi kita mungkin ini di kiri kanan ulun ini kan tuan guru, jadi bisa aja menyampaikan bagaimana adab kita membaca salawat kepada Rasulullah SAW.
Nah itu mungkin hingga di situ aja apa yang ulun bisa sampaikan pada malam ini. Alhamdulillah ulun kada mengira ternyata pelaksanaan haul di sini jamaahnya cukup lumayan ini. Jika dihitung-hitung nih satu kursi menulung ke calon nih. Tapi mudah-mudahan bersih daripada itu. Khalatu amalan shaliha wa akhara sayyi'a. Jangan diper apa? Jangan tercampur terkontaminasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.